Tulang belakang adalah bagian tubuh yang berfungsi menopang tubuh bagian atas. Namun, bila tulang belakang bermasalah, akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, apakah pengidap kelainan tulang belakang bisa sembuh? Begini penjelasannya untuk Anda. Dikutip dari Tribun Head, kelainan tulang belakang adalah kondisi serius yang bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bila anak terdeteksi mengalami kelainan tulang belakang, harus segera melakukan pemeriksaan bersama dokter. Dengan begitu, anak akan mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk mengatasi kelainan tulang belakang ini berbeda dengan sakit pinggang. Jika sakit pinggang bisa diselesaikan pada satu fase tertentu, sedangkan kelainan tulang belakang perlu penanganan dengan dokter. Apabila tulang belakang sudah diatasi menggunakan brace dan sudah mendeteksi normal, sebaiknya perlu memperhatikan kondisi tulang belakang dengan berkonsultasi ke dokter. Sebab anak masih mengalami proses pertumbuhan hingga perlunya melihat kondisi tulang belakang yang terganggu. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!